22, panjangnya 48-44. Alhamdulillah udah lahir jam 7.45. Awalnya juga sehat. Ini kan karena ya, kan aku dari hari pertama ini baru bisa pulang. Kalau kata mungkin kan besok ya pulangnya. Aku pulang duluan hari ini karena memang Arsyasa udah mulai pulang. Ini Arsyasa kan nggak boleh kesini karena kan masih kecil. Jadi mereka di rumah nunggu mungkin ketemu kakak sama abang di rumah aja. Jadi aku pulang dulu karena ada kerjaan. Itu kasihan anak-anak kan sendirian. Alhamdulillah, tapi sedih tadi karena biasa gendong, biasa yang benar-benar yang hari-hari kan dari awalnya sampai sekarang kayak aduh meninggalin memang ternyata begini ya rasa punya cucu gitu, kayak berat berpisah gitu. Tapi lucu lah, berjalan tebal, jarinya lentik, anaknya juga apa ya bersih lahirnya, benar-benar bersih banget. Jadi aku senang banget. Asinya langsung keluar banyak, alhamdulillah dia benar-benar ibu yang sebutuhnya gitu, benar-benar langsung berusaha untuk bisa ngasih asi ke anaknya gitu. Jadi kita happy, sekeluarga semua support, semua sayang, semua nemenin, dan mudah-mudahan kita doakan supaya lancar terus sampai nanti kasih asinya, dan kakak juga healingnya ya dari apa habis operasi ininya juga cepat pulih. Bun, selama menginap sendiri seperti apa sih Bun? Dari awal pertama nemenin dan sampai hari ini mungkin? Iya kan nih, kita masuk dia masuk kamar masuk di hari yang sama. Gak lama kan memang jam 11 malam tuh aku udah bilang udah kakak bobo istirahat gitu kan. Terus dia masih pengen ngobrol. Akhirnya jam 12 baru aku terakhir sama dia. Terus aku ke kamar istirahat, baru bisa tidur, gak bisa tidur juga ini saja, jam 2 baru tidur. Jam 3 udah bangun tahajud, berdua sama sana. Jadi cuma tidur sejam untuk kemarin. Habis itu langsung standby kan buat lahiran. Nah memang habis dari mulai proses lahiran sampai selesai, alhamdulillah kita juga setelah bayi juga keluar, bayinya dikasih dia, terharu juga abang sampai nangis. Begitu kan, artinya katanya di ruang operasi itu benar-benar kayak apa ya, momennya tuh sedih gitu semua sampai banyak yang terharu dengan apa yang terjadi di dalam. Mereka bilang kakak juga kuat, abangnya juga hebat. Dan yang paling enak, abis itu udah selesai, gak lama semuanya pada istirahat. Aku sempat tidur 1 jam lah sore, abis itu cuma baby lagi. Tadi juga bangun jam 7, sholat subuh, bangun tidur lagi, bangun jam 7. Ya gitu sama rutinitasnya, main sama baby, gendong, apa. Ya udah sekarang gantian tadi ini kan datang jam 12 gantian kita tukar shift, aku pulang dulu. Bun, seru ya Bun ya. Ya memang itu kan secara medical memang dokter yang lebih paham kenapanya ya. Kita tetap support lah, yang penting kakaknya sehat. Kakaknya juga tadi kemarin takut sakit. Begitu udah selesai, Bun, udah sakit katanya. Oh ya udah mau punya lagi. Iya mau. Bun, tapi milih tanggalnya di tanggal cantik Bun. Sebenarnya belum tadinya nggak ada milih tanggal ya gitu. Tadinya kan memang ya tiba-tiba karena memang kata dokter ini kayaknya sesar gitu. Ya udah akhirnya ya udah pasti ada tanggal 22 kan cantik ya udah pilih tanggal. Tapi mertua nggak apa-apa ya Bun akhirnya pilih sesar. Nggak apa-apa semua kan yang penting anaknya sehat. Ya sehat semua. Yang kemarin kita udah video call, udah saling ketawa-ketawa, udah seneng semuanya, nggak sabar pengen ngajak ke baby. Bun, serunya semua nginep nemenin kakak? Nggak bisa. Ya, memang kan dibatasi juga karena lagi PPKM. Kayak Arsya karena masih baby nggak boleh. Jadi ya udah akhirnya aku masangan sama Giel gitu, karena kan juga emang kondisinya juga lagi begini. Kita jadi ya udahlah, terus anak kecil nggak boleh. Jadi ya udahlah, ya udah. Bun, namanya siapa sih mahal nih Bun? Babynya. Kapan akan launching lama Bun? Yang lebih pantas buat ngasih tahu nama, foto itu orang tuanya deh. Ya kan ini kan harinya mereka, momennya mereka. Tapi bakal diperlihatkan ke publik nggak Bun? Ya pasti loh, pasti diperlihatkan lah. Bun, dibilang bayi mahal gimana? Spesial. Bukan mahal, tapi spesial. Spesialnya karena cucu pertama dari banyak keluarga, anak pertama mereka, yang diharap-harap, yang ditunggu-tunggu cucunya,
fansnya mereka yang online yang di seluruh Indonesia juga udah nunggu gitu kan, jadi apa ya, precious lah. Respon Arsi dan Arsi seperti apa? Nah, oh mereka seneng banget, malah Bunda pengen ke rumah sakit, Bunda mau ke rumah sakit, nggak boleh nanti, kan besok pulang, nanti baru kita cover yang kakak Loli gitu. Mereka udah ngeliat, mereka udah video call, mereka kayak yang, ya Allah gemas, cantik banget kan. Rambutnya tebal gitu. Mirip siapa pun. Bun, besok bakal pulang enggak? Kalau sekarang belum lihat bisa mirip siapa mirip siapa, tapi kayaknya sih kadang dilihat mukanya kayak abang, kadang dilihat kayak perpaduan kakak sama abang. Jadi masih berubah. Bun, besok bakal pulang ke Indonesia mungkin untuk melihat baby. Oh, gitu. Ya, Aurel baby blues enggak nih? Nah, ya. Bun, alhamdulillah Aurel enggak baby blues, Aurel juga kuat, ASI-nya langsung keluar banyak, kolostrumnya banyak. Alhamdulillah tadi aku benar-benar selama mendampingi dari dia awal sampai sekarang tuh aku happy banget, kayak kakak kuat, kakak juga benar-benar support banget buat ASI, kakak juga benar-benar usaha supaya bisa megang babynya. Babynya kalau ditaruh sebentar ke sana dia cariin. Hmm. Kakak sendiri udah bisa pegang gendong baby? Udah belajar kan pelan-pelan. Kan kalau megang ngurus anak itu nggak ada sekolahnya, biasa terjadi dengan natural aja. Oke, okay, kakak ada yang nggak berlalu di luar negeri? Iya, doain. Arsi Juni, insya Allah mau berangkat ke Amerika. Mudah-mudahan kita lagi urus semua dokumen-dokumen, lagi latihan, terus tiap hari seminggu dua kali. Karena insya Allah kalau jadi berangkat bulan Juni ke sana buat ikut festival dunia. Persiapannya gimana? Persiapannya ya, mungkin kalau Arsi secara teknik vokalnya, dia latihan vokal terus. Terus kalau kita nyurusin dokumen dan lain-lainnya. Dan visa gitu-gitu kan, karena kan kalau berangkat perlu banyak yang harus di-prepare. Mudah-mudahan lah, karena kan aku masih ada baby A, terus aku juga Lumiere lagi pindahan, rumah juga lagi renovasi hampir jadi, mau lebaran, jadi pas semua momennya, habis itu baru berangkat. Sekarang kondisi aksi behelnya gimana? Ya, behelnya kan belum bisa yang full ya, masih yang instan, jadi copot-copot, makan copot, apa latihan copot, jadi nggak mengganggu dia. Kasih tahu okay. Gimana sih pun kalau aksi penjahatan harus pakai behel? Ya, gampang-gampang, itu dia juga mau kok, karena kan memang buat dia juga ke depan, bukan buat aku. Ya, bukan pada penasaran deh, ya, sambil mundur ya, sambil mundur. Banget dong, masih cantik. Buka. Ya, sambil buka aja ya. Mundur. Ya. Bunda, terima kasih. Bunda, terima kasih banyak. Udah ya. Udah ya.